Sobat hebat, kali ini saya ingin berbagi buat kamu semuanya tentang 5 alasan mengapa orang-orang tidak mau membeli produk atau jasa yang kita pasarkan dari bisnis kita. Yang pertama adalah, orang tidak butuh dengan produk atau jasa kita. Yang kedua, orang tidak memiliki urgensi atau kepentingan untuk membeli produk dan jasa kita. Yang ketiga, orang tidak ada keinginan untuk membeli produk dan jasa kita. Keempat, orang tidak punya uang untuk membeli produk jasa kita. Dan yang kelima, orang tidak percaya dengan kita sebagai penjual produk dan jasa kita. So, itulah 5 alasan mengapa orang-orang tidak mau membeli produk dan jasa kita. Sekarang, analisa produk dan jasamu. Apakah ada satu di antara 5 alasan mengapa orang tidak mau membeli produk dan jasa dari bisnis kita? Jika ada, temukan segera solusinya. Dan insya Allah, jika satu persatu alasan itu kamu temukan solusinya, maka produk dan jasa kita akan menjadi produk dan jasa yang dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang.